Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan kekagumannya terhadap Ibu Kota Nusantara. Hal ini disampaikan Wapres usai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden Tahap 1, Senin 12 Agustus 2024. Wapres mengaku telah berkeliling IKN termasuk meninjau embung IKN bersama Presiden Joko Widodo dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya seluruh pembangunan untuk Ibu Kota baru berjalan dengan baik. Dia meyakini pembangunan ini bakal bermanfaat bagi generasi mendatang. Wapres berharap pembangunan IKN bisa menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri bangsa Indonesia. Ma'ruf menilai sebagai bangsa, Indonesia sudah dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur. Kira sudah sangat bagus sekali, dan udaranya enak, bersih, bangunannya saya kira memenuhi standar dan internasional lah. Tanahnya juga megah. Kontur tanahnya juga, saya kira salah satu ibu kota terbaik nanti di dunia itu. Iya, bagus semua. Tapi tadi ke embung-embung apa ya? Embung tadi itu kan. Iya. Saya kira ini masa depan Indonesia. Ini untuk nanti generasi yang akan datang. Kita harapkan memberikan rasa kebanggaan, percaya diri bahwa kita bisa sebagai bangsa bisa membangun istana yang juga melebihi istana-istana yang lain di luar negeri. Dan ini jadi motivasi kepada generasi kita.